Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya, channel Sekedar Tahu. Swiss adalah salah satu negara di Eropa yang terkenal dengan keindahan alamnya. Mulai dari gunung, kebun, hingga sungai. Semua terlihat begitu asri dan menyegarkan. Untuk sungai sendiri, negara dengan luas wilayah 41.285 km persegi ini tak memiliki banyak sungai seperti di Indonesia. Namun, semua sungai di Swiss masih asri dan menyuguhkan panorama menakjubkan. Yang pertama, Sungai Rhine adalah salah satu sungai di Swiss yang terkenal dengan keindahan alamnya. Tak hanya cantik, sungai yang membentang sepanjang 375 km ini juga sempat menjadi rute yang digunakan untuk jalur perdagangan serta transportasi di benua Eropa. Penduduk setempat seringkali berenang di sungai ini kala musim panas tiba. Namun, sebelum berenang, pengunjung diharuskan untuk memeriksa pedoman berenang terlebih dahulu. Selain itu, pengunjung pun bisa menikmati keindahan sungai ini dengan menyusurinya menggunakan fasilitas perahu. Yang kedua, Sungai Aire. Sungai Aire terletak di Bern, ibu kota Swiss. Sungai ini termasuk salah satu destinasi wisata paling terkenal di negara asal Palang Merah ini. Sungai yang terbentang sepanjang 292 km ini menawarkan panorama cantik dengan air yang jernih serta bangunan klasik di tepiannya. Sungai Aire juga punya arus yang tenang, sehingga sangat cocok jadi perairan yang digunakan untuk berenang. Meski begitu, kita tetap harus berhati-hati saat berenang di sana, karena arus air akan melaju lebih cepat setelah turun hujan. Ketiga, Sungai Thun. Jika pada video pertama sudah berkenalan dengan Sungai Rhine, sekarang giliran adalah salah satu anak dari sungai tersebut, yakni Sungai Thun. Sungai ini terletak di bagian timur Swiss dan mengalir sepanjang 125 km. Aliran Sungai Thun membawa kesuburan pada daerah yang dialirnya. Jangan heran jika sepanjang tepian sungai ini kamu akan menyaksikan banyak hutan dan kebun yang begitu asri. Keempat, Sungai Verjaska. Sungai Verjaska salah satu sungai dengan tebing batuan alami di Swiss. Gletser pegunungan Alpen mencair dan mengaliri sungai ini. Oleh karenanya, air di sungai dengan panjang 30 km ini begitu jernih dengan warna hijau jambrut yang menawan. Arus di sungai ini tidak terlalu kuat, namun pengunjung tetap berhati-hati saat menyambangi sungai ini karena batuan di sana cenderung licin, apalagi suhu di sungai ini rata-rata mencapai 7 derajat Celcius. Terbilang cukup ekstrim bagi orang yang terbiasa dengan cuaca panas seperti Indonesia. 5. Sungai Rhone punya panorama indah dengan nuansa yang menenangkan. Itulah Sungai Rhone. Sungai ini mengalir dari pegunungan Alpen hingga perbatasan antara Jenewa dan Perancis. Sungai yang mengalir sepanjang 264 km ini juga menjadi salah satu ikon wisata beberapa di kota Swiss. Di sepanjang sungai kamu dapat menemui berbagai jembatan klasik ala Eropa. Sungai Rhone juga jadi salah satu spot paling ciamik untuk berfoto di Swiss. Oleh karena itu, sungai ini sangat sayang untuk dilewatkan jika kamu berkunjung ke Swiss. Itulah 5 sungai paling indah di Swiss. Salah satunya Sungai Aire. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.